Yo, what's up, sama lagi kita YouTube SMC. So, hari ni kita nak buat apa? Dah kita nak buat pergi ride, engine lulus. Cuma overtime sikit, so aku kena turunkan sprocket daripada saya sekarang ni 16.30, kita turunkan 16.29. Terang sangat, Mat. Memang terang sangat tu. Aku cakap engine pun macam, weh, overtime sangat ni. So, aku tak bawa racing-racing sangat lah time pergi ride hari tu. Memang hari tu pun kita tak tahulah arah tuju kat mana, pergi plan nak pergi Ipoh. Tapi sebab ada masalah kereta, ada masalah motor yang lain, ada masalah. So, kita tak boleh buat apa lah lagi pun. Membayangkan kita orang gerak apa, 6 biji motor eh, 6 biji motor seorang nak balik, yang 3 biji tu boleh hilang kan. Balik 3 biji je tinggal. Aku bukan cerita pasal tu. Ramai cakap aku, bang tukar lampu depan tu bang, LCV7 tu. So aku dah tukar lampu depan sekarang ni. Lampu depan pro taper. Saja je Mat beli lampu depan pro taper ni. Nak tengok sikit apa yang best sangat lampu depan pro taper. Sebab kalau zipat tu aku nampak macam biasa sangat Mat. So lampu depan pro taper ni dia macam mana? Dia ada line tau. So ada line kat sini warna merah. So sebab kita kan konsep dekat LCV7 tu ada warna merah kan, so kita ambil kat sini warna merah dengan lampu gaban je. Lampu gaban aku on duis sampai, sebab kita pun nak tukar jugalah. Kita ubah sikit lah dari segi barang ori ke barang-barang aftermarket yang ada. So sekarang ni aku nak plan aku nak pakai barang aftermarket, macam lampu depan aftermarket, apa lagi lampu gaban aftermarket, kalau ada lampu belakang lampu aftermarket kita ambil aftermarket. Cuma kita gerak bengkel. Selamat pagi. Hari kedua. Malam kita plan kita nak buat apa tu LCV7, tapi tak perlu kot LCV7 sebab LCV7 dah siap. Dan ramai sangat yang request, bang, mana Y15? Mana Y15? Mana Y15? Kenapa tak ada buat apa-apa? Y15 kita dah on project juga. Y15 kita nak pasang wiring, tapi alang-alang tu sebabkan aku nak pakai exhaust standard, aku kena turunkan CR. Siapa yang tahu CR tu kenapa? Compression ratio. Sebab apa? Sekarang ni CR untuk motor aku ni agak terlalu tinggi, dekat 14. Dekat 14 lah. 14 tinggi Mat. Untuk spek orang cakap kena pakai exhaust open lah, tapi disebabkan aku nak pakai exhaust cutting standard Red Leo yang pernah aku beli sebelum ni. Ni lah exhaust ni 35, 38, 60, cutting standard eh geng. Memang cutting standard, nampak tu exhaust cutting standard. Memang cutting standard. So saja je aku pakai exhaust cutting standard dekat sini, sebabkan aku tak ada exhaust yang cutting standard, semua exhaust open. So aku nak satu motor yang ada exhaust cutting standard tapi dia power. Dan sekarang ni kita dah buka semua dah, so tak ada apa-apa. Memang tak ada apa-apa masalah pun. Memang tak ada apa-apa masalah. Blok pun tak ada apa-apa masalah. Okey, orang cakap cun-cun Cina kan, semuanya okey lah. Sebab kita nak turunkan CR, sebab CR dia agak terlalu tinggi yang ni. Dah, aku pun tak nak cerita banyak. Tadi pun aku ada beli barang-barang sikit. So korang nampak kat sini, yang ni orang cakap lampu zipat, bang. Lampu zipat okey. Lampu gaban pun aku dah beli dah, yang zipat punya. Lepas tu ni ada mark guard. Lepas tu ni meter kosong comeback balik geng. Dulu meter ni mencecah harga RM500. Betul tak? Betul ke tak? Meter yang cecah harga RM500. Ya, betul. Tahun ni lah, awal tahun ni 2022 pernah harga ni mencecah RM500. Aku hampir nak belilah untuk motor LC Krypton aku, tapi disebabkan harga dia RM500 aku tak nak dah. Tapi sekarang ni dah comeback balik, dah keluar new version. Harga dia comeback macam dulu, harga satu lebih aja. Lepas tu ni ada apa tu? Bracket exhaust tongkar. Lepas tu issue Red Leo yang version 2 punya. Lepas tu ada barang-barang sikit dengan plug brief. So kita pakai plug brief, lampu belakang, itu je. Kejap lagi aku nak pergi welding exhaust exhaust titanium. So kita pergi welding exhaust titanium. Lepas tu yang lain tu nanti petang sikit baru kita akan buat CR untuk motor Y15 ni. Yang ni exhaust titanium. Kenapa aku buka exhaust yang dekat WR ni? Korang nampak ni.
Ah, aku cakap Modi ni kejam kan. Ah, titanium harga yang beribu-ribu ni pun boleh pecah juga macam ni. So yang ni kita nak welding weld titanium. Lepas tu exhaust yang ni kita nak buat sensor. Sebab dia titanium tu yang masalah sikit, kena buat sensor dulu. Kalau nanti nak dyno ke apa, sebab aku ada dua exhaust titanium. So nanti kalau nak dyno ni kita rotate-rotate. Sebab apa? Yang dekat S1 tu tak dyno apa benda pun. Dekat LCV7 pun aku nak dyno juga. So aku nak tahu berapa horsepower. Lepas tu nak kasi dia minyak dengam. S1R minyak dia, mula katakan minyak dia terlalu basah. Yang api dia aku rasa tak stabil juga kat situ. So kalau dia kira ngam-ngam, aku rasa memang power lagi keluar lah. Lagipun hari tu yang kita dapat top speed solo 19 lebih dekat 200 tu pun, itu pun kira dia semua tak ngam. Minyak tak ngam, minyak kira minyak lebih. Tapi bukan alasan bagi aku kan. Lepas tu class lift bukan alasan bagi aku kan. Racing tetap racing. Alasan sampai bila mana bagi alasan. Aku nak pergi hantar exhaust ni, nak pergi welding yang dekat sini, dengan nak tambah dia punya sensor. Sensor dia pun kena beli yang titanium ni. Tak tahu berapa harga dia mat sensor titanium tu. One hour later. So akhirnya dah siap. Banyak juga crack eh. Dekat sini pun crack, dekat sini pun crack, dekat sini pun crack. So dah settle lah bagian-bagian bawah ni. Kita pakai sendiri tak apa masalah kan. Lepas tu bagian bawah ni, kalau orang nampak ni, kenapa buat macam ni? Supaya jangan ada crack lagi lah. Tapi pakai sendiri, exhaust sendiri tak ada masalah lah. Sebab kita kira-kira balik, exhaust ni memang tak boleh pakai lah mat. Dia terlalu nipis. So siapa-siapa yang pakai exhaust titanium tu, elok kata orang cakap, kalau untuk exhaust WR ni tak payahlah pakai lah. Untuk aksesori boleh lah, untuk performance tak payahlah. So aku buat dua-dua sekali, performance satu, accessory satu. So sini kena buat, sini kena buat, sini kena buat, sini kena buat. Setiap joint tu semua aku letak. So kat sini dia check tadi tak ada crack, tapi kat sini tadi ada crack. So welding balik. Lepas tu dekat bahagian sini korang nampak ni, ini pun ada crack. So welding balik. Bahagian yang LC5S pula, yang adapter exhaust tu, adapter wideband tu, esok baru siap. Sebab barang dia tak ada. Yang sensor wideband tu pun kena titanium juga geng. Ini yang masalah ni kalau barang titanium ni. Barang dia mahal, welding ni pun mahal juga. Yang ni kita boleh pasang. Lepas tu tunggu shoot. Dia tadi aku pergi welding, dia pergi machine shop settlekan potong piston untuk Y15 tu. Sebab Y15 tu dia punya dome 3mm kan. Tinggi sangat. Kalau untuk exhaust open tu memang selamat lah. Tapi kalau untuk exhaust kaca standard tu orang cakap senak nanti, orang cakap. Dah, jom. Hai guys, selamat pagi. So apa benda yang aku buat sekarang ni dekat LCV7 sekarang ni? So semalam aku suruh shoot barang kat LCV7 disebabkan hari ni, malam ni kita nak pergi ride New Year ke Pangkor geng. So aku plan memang aku nak bawa apa tu, Y15. Tapi sebabkan Y15 ada masalah, jom kita tengok sikit. So aku terus balik, aku suruh shoot. Sampai aku balik kat rumah tu, aku suruh shoot baraikan apa tu, LCV7. Cuma kita touch-up je lah bagian-bagian lampu belakang. Kalau kau tengok lampu belakang aku dah cari dah kan. So ada lagi barang-barang yang salah. Dan yang ni, ini tidak, semua dah siap dah. Wiring kita dah tukar. Ni wiring V2 tau. Ni baru ni wiring V2. Aku sebabkan hari tu aku tukar wiring ni, aku ada beli meter ni, meter original. Tapi meter ni tak ada pakai. Aku tak tahu kenapa. Sebab kenapa? Sebab sebelum ni time aku convert wiring V2 ke V1, aku pakai ni. Mana dia punya soket adapter tu? Tak, mana tak pergi dia. Aku dah lupa dah. Dia ada soket adapter untuk lampu ni yang wiring V1 pergi meter V2. Ada. Sekarang ni aku dah masuk wiring V2. Kita dah convert-convert semuanya. Tengok, wiring-wiring semua kita dah siap dah. Boleh katakan
dah boleh starter dah. Tapi aku dah cari punca masalah dah. Kita dah tukar ECU pun sama juga. Tengok aero 1. So aero 1 ni adalah ECU. Kalau nampak pun dekat sini pun fuel pump pun tak naik. Kalau ni naik, fuel pump mesti hidup. Tapi sekarang ni bila kita off kunci, on kan, fuel pump tak hidup. So yang ini pun kelip-kelip. Mungkin fuel pump ada masalah. Tapi sebelum ni fuel pump tak ada masalah, okey dengan sempurna. Tapi tiba-tiba tak hidup pula. Aduh, misal pula aku letak wiring yang ini dekat Fekton. Kalau tahu kat Fekton aku ada wiring baru je. Aduh, misal tak berguna. So yang ini kita tinggalkan. Lepas New Year baru kita settlekan. Sekarang ni yang apa tu, SCB7 tu kita nak settlekan untuk hari ni. For that open door, show me proof that there is something more. I just hope I am okay with the choices I make. Maybe then I'll understand. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and later. Apa kamu cakap tadi? Kunci-kunci. Ha? Mesin. Mesin ada kat sini boh. Jom main mesin tu. Kunci-kunci masuk masa 30 kunci satu lah. Tak nak lah, kunci 20 cukup lah boh. Mana-mana ni mu ni? Ha? Mana-mana mu ni? Ratu boh. Oh. Dari Ganu. Berat anda ni boh. Akhirnya, yang ni kita persiapan daripada pagi tadi sampai sekarang. Dah siap dino semuanya. Persiapan untuk pergi ride New Year. Ha, tengok kombinasi aku buat ni kan. So, yang ni headlamp ni Pro Taper. Yang bawah ni Dino Pro. Jom buka sikit. Oh. Macam berdata boh. Oh, lain macam boh. Garang. Memang semat lah dia kata. Tapi itulah, aku tidak nak buat lampu on off. Ada je, mana tahu dia punya switch. Tapi masalah dia tiba-tiba tak ada pakai pula kan. Kalau tak pakai, regang besar sangat. Wih, dah bercalar dah. Alamak, dah bercalar lah. So ini ya persiapan kita nak pergi ride now here dekat Pangkor. Semua dah standby. Jom kita tengok dekat siapa namanya, Sam Kelawang. Ni dah ramai ni, kita dah ramai ni. Dah ramai orang lah ni. Jom tengok sikit.
ada yang buat, ada yang apa.